Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Maaf atas kesilapan azar. Zarina Zainuddin, Kuala Lumpur, pelakon Zarina Zainuddin memohon maaf di atas kesilapan anak istimewanya Azal yang memuatkan paparan yang menunjukkan sensitif di media sosial miliknya. Jelas Zarina, Azal tahu pemilik nama penuh Muhammad Rizal Azrai 27 ingin menjadikan media sosial sebagai medium bercerita, namun tersalah rentak. Saya ingin mohon maaf dari ujung rambut sehingga ke ujung kaki. Maafkan anak saya Azal di atas ketelanjurannya memuat naik gambar orang yang sudah meninggal dunia. Niatnya baik, hendak bercerita namun tidak kena rentaknya. Saya baru saja dimaklumkan mengenai paper yang dibuat oleh Azal dan menyuruhnya untuk memadamkan gambar itu. Sekali lagi saya mohon maaf. Andai kata ada yang tersinggung atau perkongsian yang dimuat naik itu menyentuh sensitif mana-mana pihak. Bukan niat Azal nak hendak menggores perasaan sesiapa. Sebagai ibu, memang tugas saya untuk memantau, namun bukan mudah apatah lagi membabitkan media sosial dan teknologi yang semakin meluas. Kadangkala saya juga terlepas pandang perkongsian yang dimuat naik, katanya. Jelas Zarina, dia bersyukur dimaklumkan awal mengenai perkongsian dimuat naik oleh anak istimewanya itu. Selain Azal dan kembarnya Muhammad Razil yang juga autismi, Zarina turut dikurniakan dua lagi anak lelaki Muhammad Adam Azril Azrai dan Muhammad Naim Azrai. Berkongsikan mengenai perkembangan kerjaya, Zarina kini sedang menjalani penggambaran dua drama yaitu Bang Mazana Datang dan Rujuk Karina. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Maligai jutaan ringgit Nabila Razali. Kerja keras penyanyi dan pelakon Nabila Razali hampir 10 tahun dalam dunia seni membuahkan hasil. Daripada berjaya mencapai impiannya membeli sebuah rumah pertama, biarpun terpaksa mengeluarkan uang simpanan dalam jumlah yang besar, pelantun lagu Peluang Kedua itu yakin pembelanjaan yang dilakukan itu satu pelaburan untuk masa depannya. Memilih lokasi tidak jauh daripada kediaman keluarganya. Maligai jutaan ringgit Nabila Razali. Kerja keras penyanyi dan pelakon Nabila Razali hampir 10 tahun dalam dunia seni membuahkan hasil. Daripada berjaya mencapai impiannya membeli sebuah rumah pertama, biarpun terpaksa mengeluarkan uang simpanan dalam jumlah yang besar, pelantun lagu Peluang Kedua itu yakin pembelanjaan yang dilakukan itu satu pelaburan untuk masa depannya. Memilih lokasi tidak jauh daripada kediaman keluarganya. Maligai jutaan ringgit Nabila Razali. Kerja keras penyanyi dan pelakon Nabila Razali hampir 10 tahun dalam dunia seni membuahkan hasil. Daripada berjaya mencapai impiannya membeli sebuah rumah pertama, biarpun terpaksa mengeluarkan uang simpanan dalam jumlah yang besar, pelantun lagu Peluang Kedua itu yakin pembelanjaan yang dilakukan itu satu pelaburan untuk masa depannya. Memilih lokasi tidak jauh daripada kediaman keluarganya di Selayang, Kuala Lumpur, Nabila mengakui kini siap untuk belajar berdikari pada usia mencecah 31 tahun. Ibu saya seorang yang tegas dari segi pengurusan keuangan sejak.
Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Farah Mendoza seakan bergelek di klub malam. Nama Wati dipetik netizen. Baru-baru ini, pengalaman media sosial dan pelakon Farah Mendoza berkongsi video yang memaparkan dirinya dan rakan wanita lain sedang berhibur di sebuah klub malam. Menerusi video dikongsikan itu, Farah dilihat sedang asyik bergelek bersama rakan-rakannya. Walau bagaimanapun, dalam ruangan komen, perkongsian itu ada netizen memetik nama tunang kepada Swib Sepatu, yaitu tunang kepada Swib Sepatu, Weti. Rata-rata netizen mengatakan bahwa Weti juga merupakan rakan mereka. Namun tidak boleh dipastikan mereka masih berteman ataupun tidak. Dalam pada itu, ada netizen meluahkan rasa syukur apabila Wati ini telah berubah ke arah yang lebih baik, serta mendoakan Farah dan rakan-rakannya itu diberikan hidayah. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Kali ini satu berita mengejutkan dan sedih didengar oleh netizen. Berita ini saya petik daripada Malaysia Deadline. Netizen risau tengok pakaian artis Malaysia hadir majlis. Kita betul-betul dah akhir zaman ini. Baru-baru ini berlangsungnya sebuah event yang didatangi ramai selebriti telah menarik perhatian netizen apabila cara pemakaian mereka tidak melambangkan seperti umat Islam kerana terlampau payung. Menurut satu video di TikTok menunjukkan kelibat Emilia, Mimi Lana, Ikah Farhana dan Azira yang hadir di majlis dan kebanyakan netizen menganggap pemakaian mereka agak keterlaluan. Menjengah di ruangan komen, rata-rata netizen tergemam melihat fashion yang dipaparkan oleh selebriti-selebriti wanita.